semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bagaimana cara menjalankan aplikasi atau software yang biasanya diperuntukkan untuk Android. Itu kita jalankan di PC. PC atau laptop sama saja, yang berbasis Windows. Dan yang sudah ada di depan Anda saat ini adalah emulator BlueStack. Jadi emulator ini suatu software yang dapat menjalankan software lain dengan lintas peruntukannya. Sebagai contoh, ada software yang diperuntukkan untuk Android bisa dijalankan di laptop. Jadi, BlueStack ini ketika di-download nanti akan berfungsi sebagai Android. Jadi, nanti bisa di-install, bisa diunduh aplikasi yang ada di Play Store dan kita jalankan melalui aplikasi BlueStack ini. Dan fitur-fitur yang ditawarkan di sini ada kendali game, ada multi instant, ada kendali cerdas, makro, native gamepad support, eco mode, reroll, sinkron multi instan, terjemah waktu nyata, mode menembak. Dan untuk ukuran dari BlueStack ini cukup besar juga, sekitar 500 MB. Jadi apabila ingin mendownloadnya ya bisa di waktu-waktu senggang seperti malam hari. Dan banyak sekali aplikasi game yang di support oleh BlueStack ini. Kalau saya dulu sih waktu SMP menggunakan BlueStack ini, saya install aplikasi WhatsApp. Jadi saya waktu itu kan masih belum boleh bawa HP, jadi saya pakai bawa laptop, saya konekkan ke WiFi, saya install BlueStack di laptop, dan saya install WhatsApp dan bisa digunakan sebagaimana kita berchat di HP melalui PC. Dan ini software emulator ini sudah didukung oleh Intel, AMD, Qualcomm, Ignition, Radar Partners, Presidio Ventures, Helion, Andreessen Horowitz, Citrix, Redpoint, dan Samsung. Ini menandakan bahwa software emulator ini sudah berkembang sangat pesat, dan untuk support bahasanya sangat banyak sekali. Di sini ada Turki, ada Melayu, ada Itali, Prancis, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya. Dan menandakan ini bukan software apel-apel. Dan di sini untuk BlueStack-nya sudah versi 5. Sudah lama sekali saya tidak menginstal software ini. Dan sudah banyak sekali perkembangannya. Di sini bisa digunakan untuk 2 juta lebih game Android dengan BlueStack. Ada game teratas yaitu Fast Hermes Await, State Survival, State of Survival, One Punch Man, ada Mobile Legend, menembak, ada Player Unknown Battleground, Free Fire, Call of Duty Mobile, Left to Survive, Pixel Gun 3D, ada yang untuk strategi, ada Rise Kingdom, ada State of Survival, ada Infinity Kingdom, ada Art Knight, ada Chess Rush, untuk yang MOBA, ada Mobile Legend, ada Onmyoji Arena, Arena of Valor, Vainglory, Heroes and Fold, Evolve, ada Dynasty Scroll, dan lain-lainnya. Sangat banyak sekali. Bisa kita jelajahi di sini gamenya. Sangat banyak sekali. Dan apa sih kelebihannya main game Android di PC? Bisa kita lihat di sini. Gambaran game-game di Android yang dijalankan melalui emulator PC ini. Jadi
kelebihannya ketika HP Android dengan spesifikasi tinggi itu sangat mahal, bisa dijalankan di PC yang harganya bisa lebih miring. Jadi PC ini kan ada tuh lebih dulu dibandingkan Android, Windows lebih dulu dibandingkan Android ini. HP-HP Android itu baru muncul ketika tahun 2010 ke tahun 2020-an ini. Dan untuk yang PC itu udah dari zaman dulu. Jadi harga PC itu bisa lebih murah karena teknologinya lama, sudah ada lama. Dan sudah diproduksi secara massal. Jadi bisa lebih murah. Dan keuntungannya ya karena dia udah teknologi lama dan tentu saja kita bisa mendapatkan spesifikasi tinggi di harga yang lebih murah dibandingkan menggunakan Android tadi. Dan tentu saja kita bisa memainkan game-game yang spesifikasi tinggi tadi. Dan untuk kendali gamenya juga lebih mudah. Kita bisa menggunakan keyboard atau mouse. Apabila menembak, cukup mudah apabila menggunakan mouse. Dan tentu saja FPS-nya bisa lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Ada mode menembaknya juga. Ada mode MOBA, ada multi instance. Mainkan banyak game secara simultan. Sinkronisasi multi instance. Bisa mereplikasi aksi di banyak instan secara waktu nyata. Dan makro, bisa rekam dan mainkan ulang aksi dengan menekan satu tombol saja. Untuk eco mode, bisa optimalkan penggunaan PC ketika menjalankan banyak instance. Penerjemah waktu nyata, memainkan game Android apa saja dengan bahasa lokalmu. Dan ada kendali cerdas, yaitu kunci atau bebaskan cursor secara otomatis di game menembak. Ada rerolling, roll reroll lebih cepat dengan banyak instance. Script otomatiskan tugas-tugas berulang dalam game. Dan FPS yang tinggi itu saja. Dan grafisnya bisa definisi tinggi, bisa lebih tinggi lagi. Tentu saja spesifikasi PC juga harus mensupport juga. Di sini ada fitur-fitur lainnya, ada ubah profil perangkat, ada tangkapan layar screenshot, ada bersihkan disk, ada perekaman video, dan tentu saja kita dapat memaksimalkan PC yang ada di rumah kita. Dan bisa juga menjaga kesehatan mata juga. Biasanya kalau menggunakan handphone kan kita harus tegang terus karena layarnya kecil dibandingkan PC. Kalau menggunakan PC atau laptop kita bisa lebih santai matanya dan tidak terlalu apa ya, terkena radiasi. Banyak sekali game-game yang lainnya. Bisa langsung di-download saja. Untuk link downloadnya ada di deskripsi nanti saya berikan. Tinggal download saja, diinstal, dan langsung dapat digunakan dengan menghubungkan ke WiFi untuk pakai data internetnya. Dan cukup sekian berbagi info dari saya kali ini. Apabila bermanfaat, silakan subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.